Halo teman-teman, balik lagi channel aku Gilang Gaming 720. Dan kali ini gue bakal langsung bukan bermain nih guys. Apa ya namanya kok? Mencari tempat rahasia. Nah, rahasia ini banyak banget di Brock Haven, teman-teman. Banyak banget di sini misteri. Betul guys. Jadi di sini ya teman-teman ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dulu dan like ya. Saya tunggu sampai 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, ya, makasih yang udah subscribe ya, teman-teman juga, ya. Dan saya juga. Pencet tuh tombol jempolnya sama ada tulisan subscribe. Ubah jadi apa sih? Dari abu-abu. Abu-abu. Yaudah guys, daripada banyak cincong, mungkin kita langsung mulai saja. Let's go. Pertama, hospital. Nah, dari hospital ini teman-teman, ada ruang rahasia tersembunyi nih. Di atas itu kok hitam ya? Kita nah, di atas ini teman-teman, di lantai 2 kenapa warna hitam tuh? Jadi nggak kelihatan gitu di atas. Ini tuh bawah parah banget sih, ini tempat eksperimen, mungkin eksperimen gagal atau gimana kan teman-teman. Ada kayak gini nih. Dan ini kenapa ada suster bawa bayi, mantap. Jadi ini kalau nggak salah di sini nih. Cara lewatnya itu bukan dari situ cuy. Sama aja sih kok sebenarnya. Dari situ juga bisa, dari tempat itu, dari tempat kuburan. Tuh. Nah, ini dia teman-teman. Astaga, serem banget sih. Ada tulisan agensi. Observation room. Ini mayatnya guys. Oh my god, serem banget ya. Kok mukanya nggak ada? Ya karena ini kali kok apa? Aku baru join guys ke sini. Jadi, mohon maaf kalau bukan cuy, emang dari tadi aja mukanya nggak ada. Oh. Mukanya hilang. Ya. Ada tulisan agensi itu. Enggak tahu arti agensi. Tuh guys. Apa? Ini banyak banget kursi jatuh, seperti lemari jatuh, kayu-kayu ini jatuh. Ini kayak tempat eksperimen yang gagal. Ini apa ini? Iya, eksperimen gagal guys katanya ya. Juga ada tulisan agensi, enggak tahu arti agensi apa nih. Dan di sini juga ada suntikan guys. Suntikan, oh my god. Zombie kayaknya. Seperti dari suntikannya udah hijau sih itu guys. Suntikannya kayak hijau gitu tuh. Jadi kayak sumpahnya kayak suntikan buat jadi zombie jir. Jangan pernah coba guys. Kita bisa itu cuy, kita bisa roleplay. Jadi misalnya ya, kalian itu diculik sama eksperimental. Eksperimental ini kok tau gak nih maksudnya apa? Kenapa ada jadi, dua duduk gitu? Ini kayak kita itu dibakal disuntik gitu. Oh. Disuntik, gak tau juga sih gunanya buat apa. Padahal udah ada tempat tidur juga tuh. Ya. Nah di sini juga ada jadi ruangan kita bisa keluar lewat guys. Sini. Nah di sini apa nih? Gak ada isinya cuy, kayak cuma gini doang. Kayaknya bakal ada yang baru deh kalau dari sini. Enggak, iya gak sih? Enggak sih kayaknya sih. Kagak tahu deh. Ini kayak tempat. Oh iya. Oke guys, yang jadi gua juga ada di hospital, jadi enggak usah di-skip cuy. Ada dekat hospital. Hospital mana sih kok? Sini tahu. Singet kita sini. Ke ruang tempat ini cuy. Ini. Betul ini. Ini. Ini cuy ke tempat ini di belakangnya nih. Aduh, nyangkut. Oh iya, aduh. Ini dia teman-teman, ruang rahasia tapi kedua. Tapi guys, di bawah meja ini. Kok ada kok? Ada cuy, bawah meja. Lihatnya bukan dari situ. Ada biru, tuh ada tombol biru. Kalian bisa pencetnya tahu dari mana. Aku udah pencet nih guys. Bukan di situ cuy, pencetnya. Gimana sih kok, rada susah. Ya bok. Ya, baru nih, udah mulai nih. Udah kenapa tangan saya pencet di mana ini? Tuh. Kita udah ada masuk dimensi lain, guys. Lah terus cara baliknya gimana kok? Cara baliknya, kalian kan nemu meja nih. Meja di mana? Meja lagi kan, ada meja lagi. Coba cari di tempat lainnya. Kan ada meja lagi. Astaga, guys. Astaga, mah nyangkut dong. Reset karakter deh. Ya udah guys, ini ya. Jadi ruang rahasia di hospital kayak pokoknya gitu, teman-teman. Kalau ada meja nih. Pokoknya kalau ada meja, kalian pencet aja tuh di bawahnya lagi. Nanti kalian juga bakalan keluar lagi. Aduh, ini malah ngebak. Jadi ya teman-teman, itulah ruang rahasia hospital ya. Ada dua. Bukan kedua, ini yang pertama. Ada dua pokoknya. Jadi ya udah guys, saya skip ya. Pokoknya masih banyak sih ada ruang rahasia apa-apa gitu. Banyak banget guys. Jadi saya skip dulu ya. Oke guys, ini adalah tempat polisi nih. Tempat polisi. Ya pokoknya gitu lah, sama aja. Aduh. Bisa kabur lewat blok. Jadi di sini teman-teman kata kok ada ruang rahasia di tempat polisi nih. Kira-kira di mana ya? Sini cuy.
Pokoknya dari sini sih katanya. Dari sini dan itulah atasnya, guys. Dari tempat sebelahnya juga ada. Iya, di tempat sebelahnya. Jadi, guys, bagi kalian yang mau roleplay, ini kita keluar dari mana ya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, keluarnya itu dari fan di sini ada, guys. Jadi kalian tinggal ke fan aja. Coba ini rada libet, guys. Naiknya tuh kan. Jadi kayak kalian roleplay, kalian di penjara. Terus kalian bingung terus tuh cara keluarnya di mana ya. Nah, lewat fan ini aja, guys. Dan di sini juga ada tempat penjara sebelah, guys, yang itu yang sebelah kanan. Nah, ini dan ada tempat keluarnya. Sumpah kita kriminal banget ya. Oke, jadi di sini cuman ini doang kan, kok? Iya. Oke, guys, saya skip dulu ya. Oke, skip dulu bentar. Oke, teman-teman, di sinilah tempat bengkel auto shop namanya. Auto shop itu bukannya auto beli. Auto beli. Bukan. Jadi teman-teman, di sini auto shop atau bengkel, di sini tuh tempat bengkel mobil atau motor ya, kok ya? Jadi di sini ada ruang rahasianya, guys. Tapi guys, di sini sebenarnya ruang rahasia itu benar-benar tersembunyi banget gitu. Nah, iya benar. Benar enggak kelihatan banget nih bagi kalian yang belum tahu ya, kalau udah tahu. Di sini kan kalian gelap banget, ada yang matiin. Berarti ada roleplay kok dari sini ya? Dan guys, ini kan gelap banget nih. Pasti kalian enggak ngelihat apa-apa nih. Tapi guys, kalau kalian pencet sapu. Nih guys, kalian harus pencet sapu. Kalau pencet sapu bakal ada reaksi kalian. Tuh kan? Oh my god. Bukan reaksi. Ya. Nah, kalau misal kalian mau keluar, gimana sih cara keluarnya, Kak? Nih, bukan Kak ya. Gimana sih cara keluarnya, Dek? Pencet aja warna hijau. Ya kan? Gampil. Ye, oke, kita terus. Dan di sini, guys, adalah tempat kriminal. Tapi, guys, saya bingung, tadi kita pencet sapu atau pelan ya? Kayaknya pelan kok, kalau sapu enggak mungkin ya, guys ya. Pelan itu maksudnya. Jadi ya, di sini adalah tempat kriminal, guys. Jadi bagi kalian mau roleplay kriminal, roleplay kriminal pokoknya gitu. Jadi nah, boleh lah ya kriminal roleplay kriminal di sini boleh lah. Tapi jadi ini kita saya bisa kurang nge-hack, guys, nge-hack. Oh, bisa, guys. Oh my god. Dan di sini juga ada CCTV seperti bank atau apa sih ini rumah ya? Kantor polisi. Nah, baru udah. Terus juga ada senjata ya. Iya. Buat tembak-tembak orang tinggal. Nah, ini senjata nih, guys. Buat tapi benang. Sebenarnya saya enggak mau megang-megang senjata karena kenapa? Karena ya bagi kalian aja deh yang mau roleplay di sini silakan. Saya enggak ngatur ya, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman kalian tahu lah ya, kalian harus pencet warna hijaunya, kalau warna hijaunya bakal nah, ya begini, guys. Jadi ruang rasanya jelek. Enggak lama ayah saya lihat-lihat deh. Iya benar. Oke, guys. Jadi cuma gini doang kan, kok? Iya cuy, ini gak ada tempat rahasia lagi, nanti aku cari-cari lagi deh. Yaudah guys, jadi sebenarnya cuma ini doang. Yaudah guys, saya skip dulu ya bentar. Oke guys, di sini ada tempat nah, cleaner. Ada tempat kriminal lagi ya. Iya, tempat kriminal. Di tempat cleaners. Apa sih? Cleaners kan? Tempat cleaners, bukan tempat kriminal kok. Aduh, kok aku salah ngomong. Ruang rahasia ini benar-benar kelihatan banget sih, gampang banget dicari. Jadi orang-orang biasa pun bisa masuk cuy. Ya guys, jadi di sini saya udah siap ini sama ini. Kalian mau ngapain ini? Kalian pasti tahu lah ya saya ngapain. Karena nonton pasti kalian pernah nonton dan nonton, jadi ya? Di sini jadi ada cleaners nih ya. Cleaners ini sebenarnya ada ruang rahasia nih, guys. Bukan di sini ya, bukan bolongan itu, bukan. Maksudnya di sini, guys, nih kalian kan enggak disuruh, enggak boleh masuk nih kan ada tulisan donut. Nah, ya guys, jadi masuk. Ya nih guys, jadi ada donut enter. Kalau donut enter kan artinya enggak boleh masuk. Tapi jangan terobos aja lah. Kita loh pemberani. Ya guys, jadi di sini adalah tempat ruang rahasianya cleaners. Tuh kan banyak darahnya, guys. Nih, tempat rahasianya. Nah, di sini nih guys. Ruang rahasianya masih kosong banget ya? Iya, kosong banget. Tapi guys, dari kalian lampu. Harus pencet lampunya. Lampunya di lantai kebuka. Yeay, lari. Nah, ini ada tempat kriminal, guys. Oh my god, guys, keren banget sih. Dan ini ada bom, ada senjata. Ada weapons. Iya, ada weapons. Ini asal kalian tahu ini bukan tempat duit ya. Soalnya saya udah ledakin. Soalnya saya pernah ledakin ini tapi enggak bisa. Jadi ya udah magic gitu. Iya, anjir, itu kan kuat banget. Iya ya. Ya udah guys, jadi kayaknya cuma gini doang kok, enggak ada rahasia lagi kan? Iya cuy, di sini juga bisa ngeliat CCTV. Jadi teman-teman, gimana sih cara keluarnya? Pecet aja ini. Tombol hijaunya lagi. Kayak di tempat bengkel tadi. Nah,
Udah ada tinggal keluar. Tapi guys, di terowongan juga ada loh. Di sini ada terowongan. Nah, terowongan ini guys. Ini tempat buat apa nih menurut kalian nih? Coba vote di bawah komentar. Jangan coba di-skip. Kalian vote ya. Jangan di-skip. Jangan di-skip, langsung ke tempat selanjutnya baru kalian lihat lagi. Nah, ini adalah ruangan apa ke guys? Coba kalian tebak. Kalau kalian tahu, coba kalian komentar di bawah. Kalau misalnya kalian tahu nih tempat apa, aku bakal love komentar bakal kalian juga nih guys. Kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian udah nebak? Ya! Ayo kita maling. Maling, maling. Cepat bomnya nih. Aduh, bomnya gak tertaruh-taruh guys. Ngelag banget. Nah. Kita kriminal banget anjir, sumpah. Dari tadi aja kita bahas tempat kriminal. Mata duitan guys, cepat ambil, ambil, ambil. Nah polisi tuh nggak bakalan tahu keberadaan kita itu ada di mana, walaupun kelihatan banget ya ada fans di situ ya, fans di situ. Tapi ada yang nggak tahu sih kok, dikira AC kali guys. Iya jadi kayak. Dikira AC guys jadi. Nah inilah guys ruang rahasia ya, untuk kalian mau maling, aduh ini kayaknya di depan ATM itu, ATM, tempat Brookhaven Bank. Kayaknya ada polisi nih. Aduh, lewat mana nih? Nah, kalian tinggal lewat sini aja nih, guys. Jadi langsung udah ketemu duitnya. Kita kok kayaknya kriminal banget ya. Kita bahas tentang kriminal selanjutnya, tempat rahasia kriminal. Udah enggak kok, enggak ada lagi? Kayaknya sih masih ada, enggak tahu sih. Kayaknya udah enggak ada, guys. Cleaner. Ya udah, guys. Selanjutnya ya, sebentar. Oke, guys. Jadi di sini ada tempat. Tempat apa ini? Tempat cuci mobil atau tempat isi bensin ini? Dua-duanya guys. Dua-duanya guys. Bensin cuy, tempat bensin. Ya pokoknya gitu lah. Tempat buat isi bensin kita. Iya guys, benar. Jadi di sini teman-teman, emang di mana ya ruang rahasianya, Pak? Ini kan benar-benar tersembunyi banget, cuma ada tanah ya, cuy. Jadi teman-teman bagi kalian pojok. Ada tanah. Jadi teman-teman, kok kelihatannya kok enggak ada ruang rahasia gitu ya? Nah, ruang rahasianya di sini teman-teman ya. Tersembunyi banget, cuy. Kelihatan. Mantanah. Iya. Ini dia guys. Ini kayak di tempat pulang di bioskop kan kalau masalah kita pernah lihat ini cuy. Kalian jangan sembarangan ledakin ini. Sumpah ini bohongan banget. Gue udah pernah ledakin semuanya tapi kagak ngaruh guys. Mantap. Bukan mantap sih magic. Nah ini maksudnya apa nih? Kok tau nggak? Bingung juga sih. Best what? Best what? Oh my god. Best what? Indonesia. Gue nggak tau sih guys. Itu sensor tuh maksudnya apa kan enggak tahu teman-teman. Kayaknya dia mau kata kasar deh, enggak tahu juga sih. Wah, kalau kata kasar bahaya dong kok. Host di viralin. Enggak anjir. Jangan diviralin juga anjir, kasihan. Oke. Yeah. Tuh orang. Jadi sinilah ruang rahasianya kok. Apa cuma gini doang kok? Wih, ada banyak cuy ini tempat rahasia aku udah tahu dari channel aku udah ya. Oke. Okay. Di sini enggak ada lagi kan? Ya enggak ada lagi cuy. Gila. Oke lah teman-teman, selanjutnya. Oke guys, jadi di sini adalah tempat Mr. Brookhaven guys. Meninggal, tempat pemakaman. Pemakaman guys, tempat pemakaman Mr. Brookhaven atau pembuat Brookhaven RP, pembuat ini guys, pembuat server kita ini selama ini Mr. Brookhaven guys selama ini. Si Mr. Brookhaven ini ada cuy di pemakaman ini. Nah inilah tempat kuburan Mr. Brookhaven. Dan ini teman-teman saya kurang tahu ini maksud warna putihnya apa ya kok? Bukan buat orang datangnya kali. Jadi dari belakang orang datangnya. Tapi belakang jurang ya? Iya. Bukan jurang sih, kalau jatuh kita bang. Nah, di sini teman-teman, emang di mana ya kuburan Mr. Brookhaven? Di nah, sini ini, guys. Cuy. Ini kan kelihatan nah, ada kuburan. Kalian coba kalian berdiri di sini. Gak usah berdiri juga nembus kali. Dong. Nembus dong. Nah, kalau nembus ini nih, maksudnya saya bukan nginjekin orang Mr. Brookhaven bukan. Tapi kalian lihat di bawah ini. Kalian lihat yang sebentar. Ada foto tuh. Misternya Brookhaven waktu dulu cuy. Tuh guys, kalian lihat gak ada logo Mr. Brookhaven, bayangkan. Jadi sebenernya Mr. Brookhaven itu udah mati di game Robloxnya. Terus juga di aslinya dia juga udah mati ya. Di asli dunia Yeps. Astagfirullahaladzim. Waduh. Kurang ajar nih Facebook. Bukan WA kok Facebook. Kurang ajar. Jadi inilah guys tempat kuburan Mr. Brookhaven. Ini bukan kuburan cuy, ini pemakaman. Kenapa nggak dikubur ya di sini terus anjir? Ya kan pembuat Mr. Brookhaven kok, jadi kan pembuat server ini, jadi pembuat server dan bukan di tempat kuburan biasa gitu. Oke guys, ini sumpah pilenya guys masalah. Jadi
tiba-tiba nih rekotan saya berhenti, kurang ajar juga ya memangnya. Jadi guys, kita kebakaran ke tempat ke-6 ya? Ke-6 atau ke-7? Bah, itu mah part 2 kok. Kayaknya ya. Tadi ya terus sebentar guys, saya bakal nanya dulu kok. Tadi kan pertama hospital kan? Kedua polisi kan? Ketiga ke tempat apa kok? Bengkel kan? Keempat tempat cleaner, kelima tempat yang tadi tuh tempat Mr. Block Event. Balik Mr. Block Event cuy, itu dulu. Siapa sih lupa gue namanya? Si tempat pom bensin. Oh iya, tempat pom bensin. Oh, 6. Berarti ada 6 nih guys ya. Jadi ya udah guys. Ya mungkin segini dulu video kita kali ini ya teman-teman ya. Maaf juga yang palingan ada part 2-nya, tapi kalian harus mencapai saya sampai 10 like. Kalau jadi kalian nyampe 10 like gak bakal lanjutin. Ya benar sih guys. Ya udah teman-teman ya, mungkin segini dulu video kita kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye 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 bye.